Proton dan Pro 2 perlu hasilkan kenderaan yang mampu tawan pasaran luar negara. Butirannya dalam Nasional 8 edisi 1 Disember. Saya Faris Izzat Shahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Juga tiada tempoh lanjutan untuk pemandu e-hailing dapatkan lesen PSV menjelang Julai tahun depan. Sebelum itu, kita lihat tajuk-tajuk utama. Bas perjalanan tanpa had, kurangkan beban rakyat. Kerajaan tidak akan melabur projek kereta nasional ketiga. Menang besar, itu harapan rakyat Malaysia kepada Harimau Malaya yang turun menentang Thailand pada perlawanan separuh akhir pertama Piala EFF Suzuki 2018 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Dan untuk berkongsi debaran sebelum sepak mula, kita terus saja bersama wartawan Muhammad Zamri Suharani. Teruskan Zamri. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Malaysia memiliki rekod mengagumkan berdepan dengan Thailand di bumi sendiri di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dalam tempoh 59 tahun pertemuan antara kedua-dua negara, Malaysia hanya tewas sekali, iaitu dalam Pesta Bola Merdeka pada tahun 1971 dengan kekalahan 0-2. Pada pertemuan terakhir antara kedua-dua negara di stadium ini, iaitu final Piala AFF Suzuki 2014 yang menyaksikan Malaysia menang 3-2. Namun kemenangan itu tidak mampu menyekat Thailand untuk muncul juara buat kali keempat dengan kemenangan agregat 4-3. Kerana Thailand telah menang 2-0 mengatasi Malaysia pada final pertama di Bangkok. Oleh itu, pada malam ini, misi mengekalkan rekod pertemuan 47 tahun juga bakal menjadi azimat buat skuad kendalian Tan Cheng Ho. Malam ini, stadium ini dan juga penyokong, iaitu pemain ke-12, penyokong Harimau Malaya yang berjumlah 80,000 bakal ditagih majisnya. Semuanya bakal terjawab selepas sepak mula jam 8.45 malam sehingga tamat 90 minit masa perlawanan. Sekian dulu yang boleh saya laporkan pada ketika ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, cukup bersemangat sekali Zamri. Walaupun kita harapkan semangat itu dapat disalurkan kepada pemain kita untuk membuat yang terbaik untuk pada malam ini. Dan kami juga akan bawakan siaran langsung perlawanan separuh akhir pertama itu sekitar jam 8.30 nanti. Baik, kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Pas perjalanan tanpa had My 100 dan My 50 dilancarkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai langkah mengurangkan kos sara hidup rakyat. Kemudahan itu yang akan bermula di Lembah Klang 1 Januari depan akan turut diperluas ke negeri lain. Bagaimanapun, kerajaan akan melihat terlebih dahulu keberkesanan dan kelemahannya supaya dapat diperbetul. Perjalanan tanpa had yang dinamakan sebagai My 100. Jelas Perdana Menteri, pas perjalanan tanpa had dapat mengurangkan kesesakan jalan raya dengan menggalakkan orang awam menggunakan pengangkutan awam. Pengguna pas berkenaan dijangka dapat menjimatkan RM1,200 setahun atau sekurang-kurangnya RM100 sebulan. Kemudahan ini akan dibawa kepada tempat-tempat lain di Malaysia. Tetapi percubaan dibuat di Kuala Lumpur dulu supaya kita dapat tahu apa kelemahan yang ada dan dapat diperbetulkan. Inilah selalunya menjadi pemikiran di antara kabinet-kabinet Pakatan Harapan ini, ialah bagaimana mempermudahkan kehidupan rakyat dan mengurangkan perbelanjaan mereka supaya mereka akan dapat hidup lebih sempurna. Kali ini setelah memperkenalkan public transport, ini public transport juga mempunyai kos penggunaannya. Sebab itu difikirkan pula kalau kita dapat kurangkan kos ini, apakah ini akan menolong rakyat yang tinggal di Kuala Lumpur, yang bekerja di Kuala Lumpur.
maka difikirkan ada satu pas yang murah tetapi perjalanan tanpa had boleh digunakan dengan pas yang diperkenalkan ini. Inilah My 100 dengan My 50 yang diperkenalkan oleh kementerian untuk bas-bas prasarana. Bagi pas My 100, pelanggan boleh menikmati semua perkhidmatan rel dan bas Rapid KL, termasuk MRT, LRT, monorail, BRT Sunway, bas Rapid KL dan bas pengantara MRT tanpa had dalam tempoh 30 hari dengan hanya RM100. Bagi pas My 50 pula, pelanggan boleh menaiki semua bas Rapid KL dan bas pengantara MRT tanpa had sepanjang 30 hari dengan hanya RM50. Tuan Muhammad Fuzi, atlet olahraga para. Baik, 200,000 penumpang disasar melanggan My 100 dan My 50 dalam tempoh sebulan selepas mula dilaksanakan 1 Januari depan. Selain mengurangkan kos sara hidup rakyat, ia juga pendekatan mengatasi kesesakan lalu lintas yang membelenggu penduduk khususnya sekitar Lembah Klang. Perinciannya bersama Margaret Gambang. Pas My 100 dengan nilai RM100 boleh digunakan selama 30 hari untuk semua perkhidmatan Rapid Rail termasuk LRT, MRT, Monorail dan BRT Sunway serta semua perkhidmatan bas kendalian Rapid Bus di Lembah Klang. Manakala My 50 berharga RM50 untuk semua perkhidmatan bas kendalian Rapid Bus di Lembah Klang selama 30 hari. Buat masa ini, My 100 dan My 50 dilaksana sekitar Lembah Klang sebelum diperluas ke bandaraya-bandaraya lain seluruh negara. Kita hanya bermula di Lembah Klang. Why Lembah Klang? Mengapa Why Klang Valley? First of all, sebab kebanyakan infrastruktur ini bertumpu di sini. We have all the mode here, LRT, MRT, BRT and so on. Tempat lain belum ada infrastruktur tersebut. Umpamanya kalau rapid bus, kita ada rapid bus di Penang. Ada rapid bus di Kuantan dan maybe those are the faces, those are the places yang sudah ada infrastruktur, sudah ada prasarana itu. Kita akan fokus dulu. Tetapi kita dalam perancangan tahun depan memang kita nak lihat balik bagaimana membantu khususnya salah satu lagi bandaraya yang amat memerlukan perhatian kita ialah Kota Kinabalu. Pada pelancarannya, 10 atlet ternama tanah air turut dilantik sebagai duta My 100 dan My 50 yang berperanan sebagai ikon untuk mempromosi perkhidmatan tersebut di platform media sosial masing-masing. I think it's a great initiative by the Transport Ministry and also the government to really like see what it, how important it is to bring this forward for the Malaysian public and also to be recognized as an icon for this campaign and the launch is really it's a thrill and I'm sure the athletes are also really excited to be part of this this launch too. Seperti kita tahu kesesakan di Kuala Lumpur sangat-sangat sesat dan kemudahan ada tapi maybe ramai orang tak tahu maybe dia punya line atau macam mana nak pakai. So untuk saya untuk mengurangkan kereta di jalan raya ada satu benda yang bagus sebab ialah mengurangkan karbon dengan global warming sekarang ialah satu inisiatif yang kita minat boleh memperbaiki. Bagi saya ini sangat bagus dan saya rasa memang ramai belia sekarang yang sedang menaiki kereta lah kan instead of public transport dan ada yang menaiki public transport dan membayar dengan agak mahal lah dan juga kereta juga dan kami even atlet macam saya juga kami memang bayar yang minyak semua mahal lah untuk travel untuk pergi training untuk pergi beli barang sukan kan so saya rasa dengan adanya yang baru ni saya rasa memang membantulah kami dari segi perbelanjaan kami especially golongan belia sekarang so saya rasa yang sangat bagus. Pas dikhususkan hanya untuk warga Malaysia yang boleh melanggan menggunakan MyCard atau MyTentra yang boleh diaktifkan di semua stesen LRT dan MRT. Selain itu, di empat hub bas iaitu Hub Bandar Shah Alam, Greenwood Gombak, Sri Nilam Ampang dan Terminal Kajang. Tambah nilai bagi 30 hari berikutnya pula boleh dibuat di mana-mana lokasi tambah nilai Touch and Go, stesen minyak dan mesin ATM.
Pelaksanaan pas perjalanan tanpa had yang akan bermula pada 1 Januari nanti akan memanfaatkan kira-kira 45% pengguna rapid rail dan hampir 100% pengguna rapid bus, dan ini memudahkan mereka dan pada masa yang sama memberikan satu penjimatan yang sangat ketara. Contohnya, jika pengguna itu tinggal di kawasan Kajang dan perlu bekerja di ibu negara ataupun di pusat bandar, di KLCC dan sebagainya, mereka perlu membelanjakan kira-kira RM280 sebulan. Tetapi dengan adanya penggunaan My100 dan juga My50 ini, dianggarkan kira-kira RM180 dapat dijimatkan dalam tempoh sebulan. Margaret Gambang, RTM. Baik, cukup menarik sekali. Dan seterusnya kita akan beralih ke perkembangan ini. Proton dan Pro 2 perlu menghasilkan kenderaan yang boleh diterima pasaran antarabangsa untuk menangkis tanggapan negatif sesetengah rakyat Malaysia berhubung kualiti kereta buatan tempatan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad percaya kenderaan buatan Malaysia tidak mustahil diyakini dunia sekiranya aspek reka, bentuk dan kualiti dipertingkat dengan ciri-ciri teknologi moden seiring tuntutan semasa. Dia kena desain reka yang boleh ekspor. Dan boleh pasaran di Malaysia ni, orang Malaysia tak percaya kereta buatan Malaysia boleh jadi baik. Jadi kena ekspor lah. Beliau juga percaya ekspor kenderaan keluaran Proton mampu lebih berjaya sedikit masa lagi. Tun Dr. Mahathir ditemui media selepas melawat pameran motor antarabangsa Kuala Lumpur Klims 2018 di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa. Sebanyak 74 pempamer menyertai pameran yang berlangsung dari 23 November hingga esok. Klims 2018 Anjuran Persatuan Otomotif Malaysia MAA turut menjangkakan kehadiran lebih 350,000 pengunjung berbanding 300,000 orang pada edisi terakhir 5 tahun lalu. Dalam pada itu, kerajaan tidak akan melabur dalam projek kereta nasional ketiga. Jelas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, projek itu memerlukan perbelanjaan keuangan yang sangat besar. Kerajaan bagaimanapun hanya akan mempertimbangkan untuk melaksanakannya jika dibiayai sepenuhnya oleh syarikat swasta, sekaligus menyangkal dakwaan kononnya projek tersebut akan dibiayai kerajaan. Dan tidak ada sebarang keputusan untuk kerajaan membuat pelaburan dalam membina kereta nasional ketiga masih seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bahawa ini tunggu pelaburan swasta. Kerajaan bagaimanapun tidak mempunyai masalah untuk menyalurkan peruntukan bagi menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D. Lim Guan Eng ditemui media selepas merasmikan kaunter aduan Balai Polis Butterworth yang dinaik taraf. Pada Jun lalu, Perdana Menteri menyuarakan hasrat mengeluarkan kereta nasional baharu bagi menggantikan Proton yang sudah tidak dianggap sebagai jenama kereta nasional berikutan hampir separuh ekuitinya dijual kepada syarikat Geely dari China. Tempoh lanjutan tidak akan diberi kepada pemandu e-hailing untuk mendapatkan lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV menjelang Julai tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok berkata mana-mana pemandu e-hailing yang enggan berbuat demikian, lesen mereka akan ditarik balik. My message to them is that by July we are going to enforce. We make it very very firm and very clear message to all the e-hailing companies, in particular Grab. There's no extension. As far as I'm concerned, by July 12, we will enforce it. If they don't have PSV, they are subject to enforcement. That's very clear. I mean, don't give us excuses that it's hard and so on. We are making it very easy. Any business that you want to involve in, definitely there is some procedure. I mean, if you tell me that you are earning a few thousand ringgit, you are not willing to go to a few hours of PSV course and spend 100-200 ringgit for that license, there is no excuse for that. Kementerian Pengangkutan sebelum ini telah menjelaskan kepada semua pemandu e-hailing termasuk pemandu Grab supaya mendapatkan lesen PSV menjelang Julai 2019. Bagaimanapun, terdapat pemandu yang tidak mahu berbuat demikian dan membantah akan berhenti pada Jun 2019, sebulan sebelum tarikh penguatkuasaan.
Kerajaan akan berusaha membantu mana-mana pekerja yang diberhentikan kerja akibat kekangan ekonomi yang dihadapi ketika ini. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizi Ahwan Ismail, walaupun berdepan masalah hutang negara, kebajikan para pekerja di negara ini tetap mendapat perhatian kerajaan. Beliau mengakui ekonomi negara ketika ini mengalami sedikit penurunan, namun optimis masalah tersebut boleh diatasi. Berikutan faktor itu, akan ada rakyat yang menjadi mangsa kerana sesuatu pekerjaan atau perusahaan terpaksa dikecilkan untuk mengurangkan kos yang ditanggung. Ini saya kira memang kita akan cuba dapatkan bagaimana nak tolong mereka-mereka yang terkesan. Namun adalah juga kekangan-kekangan, we have to, kita akan cubalah. Ya. Sebab itu yang saya buat kat Aisuri itu, dan juga kita ada skim-skim yang boleh kita tolong apa kalau berlaku masalah. Namun tak boleh mengatakan bahawa it will be the jawapan untuk semua. Kita ada masalah jugalah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah ditemui selepas merasmikan Karnival Maulidur Rasul Masjid Nurul Saadah Kampung Ceras Baru di Ibu Negara. Beliau diminta mengulas mengenai tindakan beberapa syarikat yang menawarkan skim pemisahan sukarela VSS dan skim pelepasan sepakat MSS kepada kakitangannya bagi mengurangkan kos yang ditanggung. Dalam 5 tahun kebelakangan ini, jumlah kes HIV AIDS di Malaysia menunjukkan pola mendatar dengan purata 3,300 kes setahun. 70% daripadanya membabitkan golongan berusia 29 hingga 39 tahun. Lelaki sebenarnya mendominasi jumlah tertinggi dijangkiti penyakit itu berbanding wanita pada kadar 8 nisbah 1. Tahun lepas sahaja, 3,347 kes HIV dan 1,289 kes AIDS dilaporkan. Jadi, sempena sambutan Hari AIDS Sedunia hari ini yang bertemakan ketahui status anda, dapatkan rawatan, wartawan Fabian William menyediakan laporan berikut, saksikan. Epidemik HIV/AIDS pertama kali dikesan di Malaysia pada 1986. Ketika itu, golongan penagih dadah adalah kumpulan paling ramai dikesan dijangkiti penyakit tersebut. Namun kini, seks bebas menjadi transmisi utama. Setakat September tahun ini, bilangan penghidap HIV/AIDS mencecah lebih 73,500 orang. Berdasarkan laporan kes kematian HIV/AIDS Malaysia 2017, remaja dalam lingkungan 20-an paling ramai dijangkiti HIV. Sementara, golongan lingkungan umur 30-an paling ramai menjadi mangsa AIDS. Tahun lalu juga menyaksikan 201 orang maut akibat HIV, manakala 691 orang meninggal dunia disebabkan AIDS. HIV adalah sejenis virus. Okay, dan virus tu kalau di dalam badan seorang, kalau tidak dirawat, akan membawa kepada penyakit AIDS, di mana tahap virus dah sangat tinggi dalam badan. Pesakit HIV/AIDS sering diselubungi perasaan resah kerana risau status mereka diketahui. Sebenarnya akak ni dulu seorang drug addict. Bila akak dapat tahu akak ni dah kena sakit ni, akak macam betul lah terkejut. Akak terkejut. Ya, akak dapat tahu benda ni akak dalam penjara lah. Suami yang baru ni kami kenal tahun 2011. Dia akak ceritakan siapa akak. Keluarga dia, adik-beradik dia semua dapat menerima akak seadanya lah. Sehingga kini, tiada penawar untuk HIV atau AIDS. Hanya rawatan untuk memperlahankan perkembangan HIV melalui ubat-ubatan, antiretroviral dan pemakanan yang baik. Kita menganggap sakit HIV ini sebagai satu penyakit kronik. Kalau dia tampil ke hadapan awal, dapat rawatan awal sebelum dia dapat gejala-gejala pesakit yang penyakit yang teruk, jangka hayat seorang pengidap HIV sama dengan jangka hayat orang lain. So, akak bergaul dengan dia orang macam orang normal yang lain. Tak ada masalah pada akak. Bila akak ambil ubat ni, akak lebih positif lah. Akak lebih rasa jangka hayat akak tu panjang sikit. Individu yang merasakan diri mereka berisiko menghadapi HIV/AIDS perlu membuat ujian saringan awal di klinik atau hospital. Kalau datang tunggu sampai sakit baru datang ke klinik, masa tu nak melawan penyakit, nak melawan HIV payah dan lebih rumit untuk selamat. Masalah penyakit HIV ini dia ada banyak stigma dan diskriminasi melekat pada ini. Ironinya, pemahaman dan kesedaran masyarakat terhadap penyakit AIDS seringkali bercampur aduk dengan pelbagai tanggapan yang mengelirukan.
Kadar jangkitan 10.5% untuk setiap 100,000 penduduk. Justru, golongan yang berisiko tinggi harus mempunyai kesedaran untuk mencegah jangkitan berkenaan melalui saringan. Juga, buang rasa malu terhadap stigma dan persepsi masyarakat terhadap penghidap HIV/AIDS. Masyarakat pula perlu untuk ubah cara berfikir dan hentikan membuat penilaian sendiri. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Fabian William, RTM. Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah mengingatkan rakyat terutama pemimpin supaya tidak menjadi dalang melakukan provokasi yang boleh menyalakan puntung kebencian dan permusuhan antara rakyat berbilang kaum serta agama. Baginda menzahirkan rasa duka cita kerana suasana harmoni yang menjadi budaya rakyat negara ini sejak sekian lama kini mahu dimusnahkan disebabkan persaingan politik. Titah Sultan Nazrin, kebijaksanaan para pengasas Malaysia membangunkan sebuah negara dengan rakyat berjaya disatukan perlu terus dipupuk agar negara yang aman, tenteram, harmoni lagi makmur dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Terdahulu memilih untuk tidak berkonflik. Para pemimpin yang mengasaskan negara merdeka ini memilih untuk menerukani titik persamaan dan menyuburkan semangat bekerjasama. Sultan Nazrin bertitah demikian pada istiadat convocation ke-11 Universiti Sultan Azlan Shah Husas di Kuala Kangsar. Seramai 1,303 graduan menerima ijazah dan diploma masing-masing. Polis berjaya menumpaskan satu lagi sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah hasil 4 serbuan berasingan di Lembah Kelang pada 27 November lalu. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Saleh, dalam serbuan itu, polis turut membongkar 2 makmal memproses dadah dan menahan 10 suspek. Mereka yang ditahan terdiri 3 lelaki warga tempatan, seorang lelaki warga negara Rusia dipercayai ahli kimia dan 6 lagi lelaki warga negara India sebagai pembantu ahli kimia itu. Dalam serbuan bermula pukul 5.45 petang hingga 10.30 malam itu, polis merampas sepucuk senjata api dan pelbagai jenis dadah dipercayai untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Jadi secara keseluruhannya pasar dadah dan sitaan yang kita berjaya dalam operasi pada kali ini ialah seperti berikut. Rampasan dadah 92.44 kg dadah disyaki syabu, 22.5 kg cecair disyaki heroin, 1.85 kg dadah disyaki kokain dan 32.6 kg serbuk disyaki sebagai bahan ataupun precursor ephedrine. Kesemua rampasan dadah ini dan bahan kimia ini dianggarkan bernilai 6.75 juta ringgit. Polis turut menyita 5 buah kenderaan, sebuah motosikal, wang tunai, seutas jam tangan dan seutas rantai leher dengan jumlah keseluruhan RM325,000. Hazel, untuk hashtag malam ni kita mulakan dengan kisah seorang hero dari Tasik Glugor, Pulau Pinang. Niat Murni, seorang warga emas yang cuba membantu 2 beranak bertukar menjadi nasib malang buatnya. Kita saksikan visual ini. Dalam kejadian petang Selasa, seorang wanita bersama anaknya berusia 5 tahun cedera selepas motosikal dinaiki di sondol babi hutan yang muncul secara tiba-tiba. Selepas terjatuh, haiwan tersebut terus menyerang mereka. Melihat kejadian itu, Wan Idris Wan Ismail, 60 tahun, bergegas cuba menyelamatkan nyawa 2 beranak itu. Bagaimanapun, dia pula diserang sekumpulan babi berkenaan. Dia yang parah terpaksa menjalani pembedahan di Hospital Seberang Jaya. Ini pula di China, setiap perkara jika dilakukan bersama pasti membuahkan hasil. Di China, 3 ekor anjing licik bekerjasama untuk keluar dan masuk rumah tanpa diketahui pemiliknya.
Kita lihat sahaja kelitah mereka. Sekumpulan nelayan terkejut apabila mendapati seekor buaya tembaga sepanjang 2 meter tersangkut pada pukat rawa di perairan Kuala Sungai Baru di Alor Gajah, Melaka. Reptilia itu yang cedera kemudian diselamatkan anggota Jabatan Bomba dengan kerjasama Perkhidmatan. Hey, Alan! Ayah! Eh, dah ready ke untuk exam hari ini? Exam hari itu lah. Aku pun risau ni. Alah, apa benda ada risau kan? Kau dah study 3 bulan lepas lagi kan? Memanglah aku dah study 3 bulan lepas. Aku buat persediaan awal. Aku tak naklah saat-saat akhir macam ni. Aduh. Nampak ni, Lan? Kau tengok tu. Apa ni? Tips menjawab peperiksaan saat-saat akhir? Tak faham ah, apa ni? Ha, zaman dah moden. Orang belajar melalui handphone zaman sekarang ni. Aku dah siap kaji dah. Macam mana jawab exam last minute? Ayoi. Tapi hari ni Yoi, bukan ujian untuk subjek bahasa Sepanyol. Hari ni subjek lain Yoi. Kau dah salah ni. Membuat kerja di saat akhir lebih berisiko berbanding kita membuat persediaan yang lebih awal. Ingat, fikir dahulu sebelum anda lakukannya. Mesej ini dibawa khas oleh RTM. Baik, Nasional 8 edisi 1 Disember berakhir di sini untuk memberi laluan kepada siaran langsung perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF Suzuki Malaysia bertemu Thailand. Terima kasih atas kesetiaan anda. Nasional 8 terus membawa Malaysia ke depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.